Kita kembali dengan Anto. Lihatnya. Ini anak SMA, berangkat sekolah. Rumit banget ya rambutnya. Sampai helm diteteng-teteng bukannya dipakai. Bandung di pagi hari akhir-akhir ini kayak Bandung zaman dulu. Pagi dingin dan kadang berkabut, bikin nyaman dan enak banget berkendara. Jalanan meskipun mulai padat, tapi oke lah pagi hari ini. Lihat anak SMA tadi, seberapa pentingkah helm buat kalian? Dan karena lagi musim hujan, tiap-tiap lebih aman berkendara pakai helm. Kita simak. Kita bahas kan. Ya yellow ya. Belum apa lagi. Kece nggak sih sepatunya? Nonton yang kemarin, saya lagi mau bagi-bagi sepatu. Satu-satu untuk yang ya, lihatlah video yang kemarin, oke? Kita lihat rumah sudah bangun belum? Iya, udah bangun. Pagi, Om. Pagi. Helm seperti yang gue bilang tadi. Om Acu udah bangun. Om, seberapa penting sih helm buat Om? Judulnya sudah perlindungan kepala. Jadi, jangan pergi kemana-mana tanpa helm. Kalau anak yang tadi, emang dibawa helmnya? Otaknya ketinggalan berarti? Enggak, kan kalimat itu tadi jangan apa tadi? Jangan naik motor, jangan pergi naik motor kalau nggak pakai helm. Oh tadi jangan, bukan nggak pakai helm, jangan pergi tanpa helm. Oh iya. Dia betul dibawa. Nanti kepalanya disikut tuh. Kayaknya sih. Sebenarnya mau dibahas tuh karena sekarang lagi musim hujan ya. Helm itu bisa jadi penyelamat dan bisa juga jadi sumber bencana. Karena pas lagi hujan kita kan harus nutup muka. Yeah. Cuman kalau kacanya baret-baret atau tiba-tiba kotor, atau air di sini apa nempel di kaca dan pas kita lagi gas itu bisa jadi malapetaka karena kemungkinan visibility kita ke depan malah nggak kelihatan. Lebih jelek. Ada yang tahu cara mengatasi kaca visor ya Om ya? Iya. Visor biar lebih nyaman dipakai nggak? Nanti kita praktekin lah. Yeah. Tapi gue beres-beres yang lain dulu nih ya. Siap. Sekarang kita beres-beres ruangan ini. Ini mau semua keluar. Nanti ada meja kita pasang di sini jadi bisa ruangan meeting, bisa juga buat apapun lah. Meja-meja di sini beberapa biji. Apa creative things lah. Masih zaman pakai kamera begitu. Hari gini dong. Kalau ada yang kecil, harus pakai yang gede. Gua sepakat sih, ngapain pakai yang kecil kalau pakai yang gede? Itu mungkin menyesuaikan dengan ukuran badan. Ya itu. Atau ukuran yang lain. Think smaller if you small. Small. Nah. Meja dua baris ya di sini kalau gede ya. Oh itu steadicam. Oh, nanti tinggal geser ke belakang steadicam. Masih banyak barang-barang yang masih. Kita pisahin dulu ntar barang-barangnya yang hubungan sama kamera. Tetap satu rack aja gitu. Ini ya, nanti kita bikin rack buat di kamar belakang. Cuman kita nggak bisa pindahin AC ini. Eko. Halo. Apa kabar Eko? Kirim barang? Ya, bisa apa langsung. Hah? Barangnya kursi 3, meja 1. Kurang meja satu lagi, dua sih sebenarnya.
satu lagi masih di perjalanan. Mulai kelihatan kayak tempat buat meeting atau pertemuan. Pertemuan apa entah. Kita cari makan kita, Om. Cari makan. Makan. Makan apa kita? Bebas, terserah, Om. Mau makan apa lo? Langsung. Oh iya, yeah. Sini dia. Sip, sip, sip. Kalian, Mbak. Ada yang bisa dibanting? Bikin meja lapang. Kalau kata saya ini bakso tahu, kata Om Aco di Jakarta namanya siomay. Ini isinya ada siomay, ada kentang, ada bakso tahunya. Cuma kalau packing disebutnya siomay. Kalau gua pakai handphone, siomay. iPhone juga sih. Gimana kalau keluar? Mama? Selamat makan di Indonesia. Kebetulan hujan, jadi kita kembali ke topik yang tadi pagi kita bicarakan. Dibicarakan itu adalah helm. Lalu di saat kita hujan, pasti kita visor itu diturunin dan menjadi satu faktor kenyamanan dan keamanan. Khawatirnya kalau misalnya kaca kita kotor, kadang-kadang kita penglihatan kurang dan air tuh kadang-kadang nempel, nggak mau turun sehingga penglihatan kita terganggu. Ngatasinnya kayak gimana? Kita lepas dulu visornya. Nggak mesti helm seperti ini berlaku untuk helm apapun. Oke? Kita buka abis ini kita coba treatment secara murah meriah. Kebetulan helm yang saya pakai ini Nolan M43 zaman dulu ya. Sebenarnya dikasih tool untuk buka ini. Nah, teman-teman ntar untuk membuka visornya, kalian perhatikan ya manual book helm kalian masing-masing. Kalau ini caranya gitu, dicongkel, dibuka. Dan satu lagi, sebelah sini harusnya special toolnya. Special toolnya gue lupa loh di mana. Congkel. Nah, lalu ini ada tulisannya, unlocknya kemana? Buka dan tinggal kita lepas ya, dan terlepas lah visornya. Kita cuci dulu si kacanya, sabun cuci piring kita cuci dulu biar bersih luar dalamnya. Di situ kita bilas kembali. Belum apa-apa udah, coba kalau air jatuhin sini air. Kalau ada air, lepasin. Udah oke nih. Tinggal satu treatment itu adalah dengan kita melapisi si kaca ini dengan sabun cuci. Itu kita kasih lagi, dikit aja, nggak usah banyak. Wow, banyak banget. Nggak usah terlalu banyak. Nah, ini kita lapisin dulu di permukaan depan si visor kita. Lalu kita biarin dulu sesaat. Sampai agak kering baru kita cuci. Nah, ini kalau kita diemin nanti kelihatan si kacanya ini udah mulai bening. Di sini kita tinggal bilas seadanya aja. Pakai air kita bilas seadanya. Nggak usah digosok. Biar sisa-sisa sabun yang masih nempel di kaca itu turun. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau kita lihat air, dia nggak nempel. Otomatis, air hujan nggak akan nempel. Asik kan nih? Kacanya bersih, dan bukan hanya sekedar bersih. Di saat kita lagi hujan-hujanan, tentu visor kita diturunin. Pas ada air,
di saat hujan itu kan pasti kena kaca. Biasanya ini kan jadi gangguan di mata kita kan. Insya Allah ini akan menjadi satu efek downtales pada visor helm teman-teman. Nggak mesti helm Nolan seperti saya, mau NHK, mau Ing, mau apa, mereknya apapun itu berlaku sama dan sabun cucinya bebas apa saja. Nah, teman-teman udah ada yang pernah nyoba? Kalau belum pernah nyoba, wajib dicoba. Dan kalau sekiranya bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman yang sekiranya memerlukan informasi serupa seperti ini. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, loncengnya juga ting-ting, dan like serta komentar di video ini. Oke, sampai jumpa di vlog besok. Bye-bye. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan channel ke komen saya. Salah. Dan jangan lupa untuk...